Halo teman-teman, saya Ica, saya cost checker dari Mami Kos, dan sekarang saya lagi berada di Kos Happy House. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran sama fasilitas apa aja yang ada di sini, ikutin video ini ya. Ini adalah tampilan dari Kos Happy House yang terletak di Jalan Kiai Sahdan, Gang Keluarga nomor 39F. Nah, kosannya sendiri itu terdiri dari 3 lantai nih ya teman-teman. Terus ini adalah lingkungan sekitar kosannya. Di kosan ini dilengkapi dengan fasilitas umum yaitu parkiran. Jadi buat teman-teman yang pengen bawa motor bisa diparkirkan di sini. Selain itu, kosan ini juga ada fasilitas umum lainnya. Tapi kita akan melihat fasilitas yang teman-teman akan dapatkan di kamarnya nih. Nah, ini adalah kamar dengan tipe B. Jadi yang membedakan hanya kamar mandi di dalam dan di luar nih teman-teman. Di setiap kamar, teman-teman akan mendapatkan fasilitas AC, terus kamarnya juga dilengkapi dengan jendela yang menghadap ke lorong kosan. Terus, teman-teman akan mendapatkan lemari pakaian. Selain itu, teman-teman nantinya juga akan mendapatkan kasur, bantal, dan juga spray. Selanjutnya, kita akan melihat dapur sebagai fasilitas umum yang terletak di bagian belakang. Untuk fasilitasnya sendiri, di sini dilengkapi dengan kulkas. Terus di dapurnya ada tempat pencucian piring dan dilengkapi juga dengan kompor beserta gas. Nah, di samping dapur terdapat kamar mandi nih teman-teman. Jadi di setiap lantai itu sudah dilengkapi dengan 2 kamar mandi di bagian kanan dan juga kiri. Terus untuk fasilitasnya sendiri di sini ada shower. Terus ada kerannya juga. Ada ember dan juga gayung. Dan untuk toiletnya, toilet duduk. Kamar mandinya juga dilengkapi dengan gantungan handuk maupun pakaian nih teman-teman. Selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat suasana yang ada di lantai 3. Karena di lantai 3 ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas umum lainnya. Nah, di sini ada tempat untuk mencuci piring atau wastafel. Terus ini untuk kamar mandi luarnya. Nah, di lantai 3 ini juga ada kulkas nih teman-teman. Jadi kulkas hanya terdapat di lantai 1 dan juga 3. Untuk di lantai 3 ini ada 2 kulkas. Terus fasilitas umum lainnya di sini disediakan tempat untuk menyetrika pakaian. Dan tidak hanya itu, di lantai 3 juga dilengkapi dengan tempat untuk mencuci maupun menjemur pakaian nih teman-teman. Tapi di kosan ini sudah include dengan laundry. Nah, jadi itu tadi video kos checker saya di Kos Happy House. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nyari kos-kosan di dekat Binus, bisa langsung klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih sudah ngikutin video kos checker saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.